Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang menimpa MTS Harapan di daerah Ciamis, di mana kegiatan pramuka di sekolah ini telah memakan korban saat kegiatan susur sungai, yaitu 11 anak dinyatakan meninggal dunia dan 2 anak dalam keadaan kritis. Sebenarnya ini bukan peristiwa pertama. Ini terjadi lagi untuk kesekian kalinya. Peristiwa pertama yang cukup menghebohkan terjadi ketika itu di Sleman, Yogyakarta, di mana SMP Negeri 1 Turi, ya, anaknya juga melakukan kegiatan pramuka, melakukan kegiatan susur sungai juga, dan kembali tenggelam, ya, kejadiannya seperti itu, tenggelam, dan 10 anak dinyatakan meninggal dunia. Nah, seperti apa kasus yang terjadi di daerah Ciamis ini? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di dalam video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang subscribe, segera bunyikan loncengnya agar Anda terus mendapatkan informasi-informasi menarik dari video-video di channel Jurnal Retno Listiarti. Kasus ini bermula dari sebuah kegiatan yang bernama Tadabur Alam. Ini adalah kegiatan, menurut keterangan pihak sekolah, adalah pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kegiatannya di sekitar sekolah. Kebetulan di sekitar sekolah itu ada sungai, namanya Sungai Cileueur. Disinilah sungai itu anak-anak berkegiatan yang disebut dengan susur sungai. Menurut keterangan pihak sekolah, saat itu belum masuk ke sungai dan sudah diwanti-wanti, tapi ada beberapa anak yang kemudian jalan menuju sungai. Nah, tidak tahu kebenarannya seperti apa. Namun, berdasarkan keterangan Basarnas, ternyata ini meninggalnya ada muara. Ketika ada pertemuan, ya, dua titik aliran sungai yang bertemu sehingga arusnya kemudian deras dan anak ini ditemukan tenggelam, sejumlah anak ini. Hingga malam, ya, bahkan hingga dini hari, pencarian terus dilakukan dan korban-korban meninggal itu ditemukan. Sebenarnya yang ikut dalam kegiatan ini ada sekitar 150 anak yang semuanya kelas 7. Kalau kelas 7 kan berarti anak ini baru lulus SD, ya. Nah, itu ikut. Jadi yang meninggal ini korban rata-rata usianya 12 atau 13 tahun. Nah, anak-anak MTS Harapan Baru ini kegiatan pramuka, dan itu salah satu kegiatannya adalah menyusuri sungai. Dan sungai yang di daerah Kabupaten Ciamis ini adalah Sungai Cileueur tadi. Nah, ini ada guru pendamping sebenarnya. Ada 12 guru pendamping menurut sekolah dengan 9 pembimbing. Dengan jumlah peserta 150 orang. Namun entah kenapa proses ini kemudian mengakibatkan, ya, satu kecelakaan yang meminta korban cukup banyak. Anak-anak menjadi korban akibat dugaan kelalaian. Menurut pihak kepolisian, ada memang kelalaian dari penyelenggara kegiatan. Dan ini yang akan terus disidik oleh kepolisian untuk pertanggungjawaban. Tentu saja di dalam KUHP ada unsur kelalaian yang mengakibatkan nyawa seseorang meninggal, itu bisa dihukum. Nah, nanti proses itu, ya, tentu kita hormati kepolisian bekerja, kita lihat prosesnya. Namun bahwa di awal ditemukan satu kelalaian, maka sebenarnya ini bisa menjadi satu tindak pidana. Tidak sekedar kecelakaan, tapi ini ada unsur kelalaian sehingga mengakibatkan sejumlah nyawa hilang. Anak menjadi korban. Nah, terkait ini saya menanggapi bahwa kegiatan semacam ini harusnya tidak dilakukan pada bulan-bulan musim hujan, ya. Biasanya kan yang berber, ya, termasuk Oktober itu pasti ada musim hujannya. Artinya jangan membuat kegiatan serupa itu sebenarnya pada musim hujan. Menurut keterangan sekolah bahwa sungai dalam keadaan tenang. Ya, kita tidak tahu dengan ketenangan sungai, lalu anak-anak misalnya menyusuri sungai, menyeberangi sungai, karena beberapa penduduk menyatakan bahwa ada aktivitas anak-anak
anak menyeberangi sungai. Nah, tentu ini kan perlu ditelusuri dahulu. Nah, tetapi berkaitan dengan ini, saya menanggapi tentang mitigasi risiko dari sebuah kegiatan di alam. Bahwa kegiatan di alam bebas, kegiatan anak-anak untuk mencintai alam dan lain-lain, memperkenalkan lingkungan, itu bukanlah kegiatan yang salah, itu kegiatan yang tentu diperkenankan. Namun perlu mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah mitigasi risiko. Lihat dulu kondisi cuaca, lihat juga kondisi sungai. Airnya sedang naik atau tidak? Karena ketika hujan, tentu air sungai biasanya naik ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kesehatan peserta. Harus ada pemetaan gimana kondisi kesehatan 150 peserta itu. Karena kalau kondisinya sedang tidak baik, lebih baik dia tidak mengikuti kegiatan. Yang kedua adalah berenang atau tidak. Ini namanya kegiatan di sungai, berarti bisa berenang atau enggak, itu harus dipetakan. Jadi ketika anak-anak tidak bisa berenang, maka risikonya akan lebih tinggi jika mengalami tenggelam ya, kepleset, tenggelam di sungai, itu tentu akan punya risiko yang lebih besar untuk anak-anak yang tidak bisa berenang. Jadi harus ada pemetaan. Kemudian juga kita harus melihat ya, tersedia tidak peralatan atau perlengkapan penyelamatan, keselamatan. Ya, jadi seperti pelampung bagi yang tidak bisa berenang atau hal lain, ketika terjadi sesuatu apa yang harus dilakukan, ada nggak perlengkapan penyelamatan itu. Kemudian izin, nah ini penting karena sebagian orang tua mengatakan mereka tidak tahu anaknya akan susur sungai. Artinya di dalam kegiatan itu tidak dijelaskan kepada orang tua kegiatannya apa saja. Ini juga sebuah kelalaian, tidak boleh sekolah melakukan itu. Kemudian juga polisi dan Basarnas setempat, apakah dilaporkan dengan jumlah anak 150 orang, mestinya ada pelaporan agar apa? Dijaga. Jadi ada tim polisi maupun Basarnas yang akan menjaga di lokasi kegiatan sehingga jika terjadi sesuatu maka anak-anak ini diselamatkan. Karena ini bukan kasus pertama, tapi kasus yang sudah kesekian ya. Dan baru saja di Februari 2020 terjadi di Sleman, Yogyakarta untuk kasus ini dan juga menewaskan 10 anak. Nah sekarang terjadi lagi di Ciamis. Oleh karena itu ini perlu dievaluasi. Jadi kan yang di Jogja itu, Sleman, Jogja adalah sekolah yang berada di bawah Kemendikbud. Sementara yang di Ciamis sekarang sekolah di bawah Kementerian Agama. Berarti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan haruslah memiliki ya regulasi yang jelas dan juga SOP terkait kegiatan-kegiatan di luar. Nah, termasuk menggandeng pihak kepramukaan. Ya, ini bagaimana terkait dengan kegiatan-kegiatan pramuka yang memang harus keluar, harus ke alam. Nah, tentu ini harus ada regulasi, harus ada SOP apa saja, dan kalau tidak memenuhi itu, maka tidak diperkenankan untuk diselenggarakan. Yang kedua, harus ada pelatihan mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini guru-guru harus diajarkan karena tentu tidak semua guru paham, tidak semua sekolah paham, tidak semua orang tua paham. Jadi, ajarkan para guru, ya pendidik di lingkungan sekolah, termasuk kepramukaan ya, pembina-pembina kepramukaan. Ini untuk melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko itu mulai dari ya, tadi yang sudah sempat saya sebutkan. Ya, apakah ada tersedia tadi perlengkapan untuk keselamatan, untuk kegiatan di air ya, kemudian pemetaan tadi peserta didik ya bisa berenang, tidak bisa berenang, kondisi kesehatannya. Orang bisa berenang tapi sedang tidak sehat juga berbahaya. Kemudian wajib melibatkan Basarnas setempat atau setidaknya Polsek setempat. Dengan begitu, kalau kita tahu tentang mitigasi risiko, maka risiko itu bisa diperkecil, bahkan ditiadakan. Setidaknya kegiatan di alam pasti punya risiko, tapi risiko itu diminimalkan. Kalau bisa dinolkan, ya tentu dengan persiapan-persiapan dan mitigasi risiko yang profesional ya, yang handal, dan untuk itu perlu dilatih. Demikian video ini, ya semoga bermanfaat. Ya, semoga tidak terulang kembali peristiwa ini dan tidak memakan korban lagi. Mari kita sama-sama introspeksi diri, tidak saling menyalahkan, tapi bagi yang memang memiliki kelalaian tentu harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Terima kasih.